Desa Banjarsari merupakan salah satu desa yang terparah dari 47 desa di 6 kecamatan di Pati yang terlanda banjir. Ketinggian air di desa ini pun bervariasi, dari 60 cm sampai 1,5 meter. Sempat surut pada hari Jumat, ketinggian air pun kembali naik setelah diguyur hujan. Sudah 10 hari desa ini pun terendam banjir. Banjir diakibatkan tingginya intensitas hujan sehingga Sungai Siluk Gonggo Juwana meluap dan menggenangi permukiman sepanjang aliran Sungai Juwana. Ketinggian air di dalam rumah bervariasi dari 40 cm sampai dengan 1 meter. Aktivitas warga pun lumpuh sehingga warga mengandalkan pasokan makanan siap saji dari pemerintah dan juga donatur. Ya, 10 hari. Sudah banyak bantuan yang masuk? Ya, cuman sedikit, belum terlalu banyak lah. Setiap hari makanan yang diperoleh warga yang bertahan di dalam dari mana, Pak? Dari bantuan yang ngasih itu tiap hari. Kalau tidak dikasih ya tidak bisa, soalnya kan tidak bisa masak di sini. Intensitas hujan yang masih tinggi dapat menyebabkan banjir meluas. Warga yang masih bertahan dihimbau untuk segera keluar rumah dan mengungsi jika ketinggian air terus naik.